Setelah bercerai dari Hengki Kurniawan beberapa waktu lalu, Christy Jusung seorang diri membesarkan anak semata wayangnya. Kesibukan Christy pun kian padat ketika jadwal syuting mengharuskannya untuk setiap hari keluar rumah. Waktunya untuk memberikan perhatian kepada anak tercinta pun semakin berkurang. Meski demikian, Christy enggan membawa anaknya ke lokasi syuting. Alhamdulillah anakku udah 4 tahun, udah semakin gede, semakin pinter. Kalau bagi waktu sama anak sih, karena memang kalau weekend aku lebih banyak sama anak. Karena kan paling aku syuting cuma live doang, waktunya juga cepet. Kalau weekdays baru aku ngambil sinetron gitu. Jadi pembagian waktunya, alhamdulillah sejauh ini anak masih mendapatkan perhatian yang utama. Christy tak mau anaknya kehilangan masa kecil. Ia ingin buah hatinya menikmati masa-masa bermain. Kalau untuk anak aku untuk diajak syuting kayaknya belum ya, kayak kasihan gitu, kayak biarinlah menikmati masa bermain, terus masa kecilnya, jangan sampai masa kecilnya itu hilang, diharuskan untuk bekerja, mencari duit, biarin mamahnya aja deh yang capek-capek kerja.